Ini kita ada lagi Daihatsu Sigra 2019, harganya kita jual cuma 80 jutaan aja 2019, warnanya warna silver. Transmisinya ini transmisinya manual, transmisi manual. Ini transmisi manual, kilometer sekitar 50 ribuan ya. Warna silver 2019, kalau minat silakan langsung bawa pulang. Ini DP bisa DP 3 jutaan bisa ya, DP 3 jutaan, DP 5 jutaan bisa langsung dibawa pulang. ACC langsung bawa pulang, angsurannya juga murah. Dan itu juga ada lagi double cabin 2016an warna putih favorit. Nah ini kita jual cuma 170 jutaan aja, double cabin 4x4 warna putih. Dan ada juga ini Datsun, Datsun warna hitam. Ini DP-DP sekitar berapa Pak Yus? DP-nya? Ini DP 10 jutaan. DP 10 jutaan, angsuran sekitar 1 jutaan. Nah Datsun R3 juga baru masuk itu ya. Ini terus ini Avanza. Ini kita review stok-stok unit yang baru masuk di kerajaan mobil ya, di kerajaan mobil Prabu Motor yang baru masuk. Nah, yang baru masuk, kalau minat silakan. Livina juga ada. Terus ada juga ini Navara. Navara ini, Navara ini sekitar 150-an, 160-an. Terus Mas 160 jutaan. Yang minat silakan. Yaris, Yaris Joker ya 2019-an. Ini kita jual cuma 160 jutaan. Yang minat silakan. Terus ada juga ini Adia, Adia Nopol AD. Terus ini juga ada Honda Jazz Nopolnya AD 2011-an. Banyak stok-stok unit yang baru masuk di Prabu Motor. Itu juga ada lagi Brio Nopolnya AG 2016 kalau tidak 18 itu, warna putih favorit. Brio warna putih baru masuk juga, ini 100-an lebih dikit. Ya di bawah 100 kemarin juga ada Nopolnya Nopol Lokal AE. Ini juga ada Nopolnya AB. Banyak sekali Nopol-Nopol lokal yang baru masuk di Prabu Motor. Nah ini kita ada lagi CRV, New CRV 2013-14an ini ya. Harganya kita jual cuma 159 juta aja, yang minat silakan. CRV 2012-13an, warnanya warna hitam. Ini transmisinya Avanza All New, ini 100-an lebih dikit. Ini juga Avanza Barong 2018-an, automatic ini. Ini yang automatic, kalau yang putih ini tadi transmisi juga automatic, sama automatic, automatic. Manual matic di kita stoknya komplit. Tinggal beli saja Avanza Barong tipe G mulai 130-an ya. Mulai 130-an kalau tipe G Avanza Barong. Kadang juga ada yang 120-an, kita jual tergantung dapatnya, sesuai dapatnya. Seperti itu main konsumen. Hari kita ada lagi Nissan Livina tahunnya 2014 ini main konsumen. Harganya cuma 89 juta, warnanya silver. Livina 2014, transmisinya ini manual. Joknya juga sudah di cover. Interiornya juga masih oke. Setirnya juga masih jeruk purut. Cuma 89 juta, langsung jenengan bisa bawa pulang. Livina, Livina New tahun 2014, warnanya silver. Hari kita ada lagi Innova Reborn tipenya tipe V ya, tahunnya 2018. Harganya kita jual cuma 326 juta. Bawa pulang. Dan juga ini Innova, Innova Reborn 2018-an, 17-18-an, bahan bakarnya solar. Yang minat silakan, warna putih favorit. Nah ini kita juga ada lagi R3 tahunnya 2014-an, warna putih. Nopolnya Nopol DM, jadi tidak usah khawatir ya kalau jenengan beli mobil Nopolnya Nopol luar kota seperti ini, bisa kita bantu balik nama, bisa kita bantu proseskan pajak atau mutasi, cabut berkas juga bisa, nanti bisa kita bantu semuanya. Terus Xenia warna putih 2012-an, ini juga baru masuk, yang minat silakan. Xenia warna putih favorit. Hari kita ada lagi Avanza, Avanza 2019 tipenya tipe G ya. Warnanya ini warna silver, harganya kita jual cuma 159.500, yang minat silakan. Avanza 2019. Warnanya warna silver, transmisinya ini transmisi apa ini transmisinya? Transmisi manual, manual, manual matic kita juga komplit pokoknya. Terus ada lagi ini. Terus Avanza tipe G 2015-an juga ada nih ya, warna hitam. CRV, terus Sigra, nah seperti ini 2018-an, ini tipe X ini baru masuk juga, naik turun sekitar 100-an. Pokoknya kalau kita review kemahalan nanti bisa dinego aja ya main konsumen, kalau sekiranya kemahalan dinego saja. Terus kita juga ada lagi Fortuner, bahan bakar solar, ini nggak sampai 200 ini, nggak sampai 200 nih, Fortuner ini nggak sampai 200, kalau minat silakan. Nanti kalau pastinya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Hari kita ada lagi Toyota Rise Turbo tahun 2021, ini yang tipenya tipe GR, yang minat silakan. Toyota Rise Turbo, ada juga ini Daihatsu Rocky ini 2022, warnanya hitam. Ini stok unit baru masuk semua ya,
Jadi yang kita review-review untuk hari ini banyak stok-stok unit yang baru masuk. Jadi belum tahu harganya karena ini kita review tadi review susulan. Review dadakan. Sambil menginfokan buat para main konsumen. Nah, ini kita ada lagi Yaris tahunnya 2019-an, harganya kita jual cuma. Terus ada juga ini L300 2015-an solar. Dari kita kedatangan lagi mobil kayak baru ya, mobil bekas rasa baru. Daripada sampai beli mobil baru main konsumen, ini lebih murah sekitar 90 jutaan. Ini kalau barunya sekitar 300-an sekian. Stargazer. Stargazer ini transmisinya otomatik ya, transmisinya otomatik. Nah, seperti ini. Kilometer sekitar 25.000. Kalau minat silakan. Stargazer warna putih favorit. Dan ini juga ada Peugeot. Nah, Peugeot 2008 tahun 2022 kalau minat silakan. Nah, ini stok-stok kita yang baru datang, ada juga R3 2014-an ini ya, R3 GX, terus ada juga Innova 2015-an ini baru masuk ini. Warnanya warna hitam. Terus ada juga ini R3 2013-an ini warna hitam. Yang minat silakan, manual matic di kita stoknya komplit. Nah, ini kita ada lagi Kijang ya, Kijang LG baru masuk Nopol N. Kalau minat silakan nanti langsung kutak nomornya Pak Eri. Ini apa ini? Kita cek dulu. Transmisinya transmisi manual. Nah, kalau minat monggo. Ada juga ini Honda Jazz. Honda Jazz Nopolnya Nopol A, RS 2015-an yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Xpander Ultimate tahunnya 2018, harganya kita jual cuma 196 juta ya. Xpander Ultimate warnanya warna putih favorit 169. Kalau yang ini juga ada ini ya, warnanya warna hitam ini, warna hitam. Terus ada juga ini yang warna putih, nopolnya nopol AG juga. Nah, baru masuk ini, baru masuk Xpander. Transmisinya transmisi automatic ultimate juga. Nah, ada juga ini Civic Turbo, harganya cuma 288 juta. Civic Turbo 288 juta. Ada juga ini Foxy, Foxy 2018-an harganya 330-an. Terus ada juga ini Navan warna putih favorit Honda Jazz RS GK5 2015, harganya kita jual cuma 177 juta. Transmisinya automatic Jazz RS GK5 warnanya warna merah. Ada juga ini HR-V warna putih favorit 2016-an. Dan yang lainnya juga masih banyak nanti ya, kalau jenis-jenis HR-V tinggal beli saja. Nah, ini kita ada lagi R3 2013-an, nopolnya nopol AD ya. Warnanya warna putih ini. Warna putih, transmisinya matic, transmisi automatic 2013-an, ready juga di Prabu Motor. Yang 2016-an juga ready nanti ya. Ini kita jual 100-an lebih dikit, yang minat silakan. R3 GX nopolnya nopol AD. Terus ini kita juga ada lagi Chevrolet Spin. Chevrolet Spin bahan bakarnya solar. 2014-an harganya sekitar 70-80-an nanti ya, transmisinya manual. Dan juga ini Avanza, Avanza Nopol B. Ini kita juga ada lagi Pajero Dakar. Pajero Dakar 2012-an. Ini sudah ada sunroofnya. Harganya kita jual sekitar 219 juta ini, main konsumen 219 juta. Pajero Dakar sudah ada sunroof ya. Sudah pakai sunroof. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Kalau minat silakan, transmisinya automatic, warnanya warna hitam. Warnanya warna hitam. Kalau yang Pajero-nya ini warnanya warna hijau. Terus ini kita juga ada lagi yang datang Xenia X 2019-an. Ini warna putih favorit baru masuk juga ya. Terus ada juga ini Xenia R 2013-an. Ada juga ini Datsun Go. Datsun Go yang short 2017-an yang sudah pakai body kit. Kalau minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Wuling ya, Wuling Cortez, nopolnya nopol D. Nah, ini tahunnya 2018-an ini Wuling Cortez. Ini kita jual cuma 129.500. Yang minat silakan. Wuling Cortez cuma 129.500, warna putih favorit. Nah, ini kita ada lagi Honda Brio, tipenya tipe E ya ini ya. Nopolnya nopol lokal. Harganya kita jual cuma 94 juta. Pajaknya pajak hidup 2014-an, warna putih favorit. Tipe E ini ya. Nah, kalau dilihat dari interiornya tipe E. Bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Nomor marketing ada di deskripsi. Tahunnya 2014-an ini, kalau tidak salah. Ya, 2014. Harganya cuma 94 juta, nopol lokal AE. Yang minat silakan. Hari kita ada lagi Honda Mobilio ya. Ini Mobilio Prestige kalau tidak salah ini. Velgnya juga sudah tutun 2014. Ini yang transmisinya automatic ya, transmisinya automatic.
transmisi automatic Mobilio e-Prestige ini. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Sudah di cover joknya. Harganya kita jual cuma berapa ini minus mainannya? 114 juta saja. 114 juta jenengan bisa bawa pulang Honda Mobilio 2014 Matic CVT. Innova Solar 2015 ini baru masuk, jadi mohon maaf data berkurang. 200 koma yang jelas ya, karena barong. 200 koma yang jelas. Nah, ini ada lagi Karya Matic. Ini ada lagi Reborn Diesel. Tahun berapa mas? Rebornnya mas? 18. Ini ya kurang lebih 290-300an itu lah. 300an naik turun ya. Ini banyak yang mobil-mobil baru datang juga. Ada R3 100an lebih. Seninya Divina, mobil-mobil harga 100an pokok ini ya. Yang menat monggo, kalau ini murah ini paling sekitar 760-70an lah. Nah, 70-an lah. Nanti kita info lagi ya, karena mobil-mobil baru datang. Kalau baru datang, maaf kita bisa memberikan info yang belum, karena data belum masuk, jadi kita belum bisa memberikan info yang komplit. Nah, Reborn, apa namanya, Rubicon juga banyak sekali ya. Alhamdulillah kemarin sudah terjual 2. Ini silakan Rubicon-nya, ini masih ada sekitar 7-8 unit. Kita ada lagi sedan Vios ya, nopolnya nopol lokal. Tahunnya juga tahun muda ini, harganya cuma 59.500. Yang minat silakan. Ini asli Vios ini. Asli Vios, sudah pakai power window. Nah, itu transmisinya manual. Bukan bekas taksi ya. Ini asli Vios, nopolnya nopol lokal. Di pasaran masih 70 jutaan ini main konsumen. Di pasaran masih sekitar 70 jutaan. Nopolnya nopol AE, harganya kita jual cuma 59.500. Kalau minat silakan. Ini juga ada sedan Vios lagi itu ya. Sedan Vios. Ini yang 2015-an nopolnya nopol H. Kalau minat silakan. Oh, kalau yang ini Corolla ini. Corolla Altis nopolnya nopol AD, baru masuk. 1.8 tipe V. Yang minat silakan nopol AD. Transmisinya automatic ini. Transmisi automatic. Nah, ini kita ada lagi sedan Honda Civic nopolnya nopol AD. Ini tahunnya 2012-an. Di pasaran masih 170-an, di Praf Motor kita jual cuma 129 juta nopolnya. Terus ada juga ini Calya 2018-an warna merah. Warna merah, terus Luxio juga ada ini ya, Luxio 2012-an kalau tidak salah. Nanti kalau lebih detailnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Terus ada juga ini Cherry 2022, Datsun di kita juga banyak nanti ya. Datsun juga banyak. Ini ada juga Luxio, ini masih 100-an koma, ini warna putih favorit. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Honda Jazz RS 2013. Matic transmisi harganya cuma 133 juta ini. RS 2013 matic transmisi 133 juta, transmisinya automatic. Nah, seperti ini. Terus ada juga ini Honda Jazz 2012-an warna putih. Ada juga ini Honda Jazz 2004 nopolnya nopol lagi. Yang minat silakan. Datsun di kita juga banyak. Nah, atau mobil-mobil sejenis mobil city car. Yang minat silakan. Innova Reborn manual transmisi. Nah, ini kita juga ada lagi Venturer 2018 bahan bakar solar ya, harganya cuma 378 juta. Yang minat silakan, 378 juta jenengan bisa bawa pulang Venturer 2018, warnanya warna abu-abu. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Jadi untuk mobil-mobil besar di Praf Motor itu banyak sekali pilihannya men-men. Berbagai macam stok pilihan, Expander, Fortuner, Pajero, stoknya komplit. Nah, Venturer warna putih seperti ini di kita juga banyak nanti ya. Langsung bawa pulang saja kalau jenengan minat, atau pembelian via online. Nah, ini kita ada lagi Livina New, daripada beli baru main konsumen. Harganya sekitar 190 jutaan ya. Ini yang body expander, varian tinggi ini. Variannya juga velg tutun, nopolnya nopol AD. Yang minat silakan. Ini transmisinya automatic ya. Transmisi automatic. Warnanya warna hitam seperti ini. Tak sebelikan interiornya biar pada tahu. Warna hitam, transmisinya automatic, kilometer. Nah, ini kita ada lagi sedan Corolla Altis ya, nopolnya nopol lokal, tahunnya juga muda ini, tahun 2011-an. Harganya cukup murah, cuma 99.500. Yang minat silakan. Cukup 99.500 dan bisa bawa pulang Corolla Altis tahun 2011, nopolnya sudah lokal. Transmisinya ini manual. Transmisinya manual ya, main konsumen. Kalau minat monggo silahkan. Ini sedan-sedan naikkan para pejabat ini. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Langsung gas bawa pulang. Nanti tetap kita bersihkan sebelum jalan bawa pulang. Tetap kita poles ya. Tetap kita poles 2011 nopolnya nopol lokal AE.
kita turunkan 99.500, sebelumnya harganya 105 juta ini. Nah, sebelumnya harganya 105 juta, kita turunkan lagi 99.500. Nah, ini kita ada lagi Toyota Navan, nopolnya nopol lokal AE 2013 ya. Pajaknya telat bulan 5 itu ya. Telat bulan 5 2023. Ini kita jual cuma 115 juta Toyota Navan. Ini mobil semewah Alphard. Semewah Alphard kalau mobil. Bisa jenengan cek ya. Untuk jok-joknya sudah captain seat. Transmisinya juga automatic, sudah ada TV-nya juga ini. Nah, buat nonton, warnanya warna hitam 2013-an. Yang minat monggo silakan. Nanti tetap kita bersihkan main konsumen untuk unitnya. Tetap kita bersihkan, tetap kita poles sebelum jenengan bawa pulang. Nah, ini proses pengecekannya seperti ini, Om. Untuk mobil-mobil yang baru masuk di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Nah, terutama cek noka nosin. Nah, cek noka nosin, terus yang kedua cek aki juga. Cek aki juga masih layak atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, itu diceki seperti itu ya, men. Jadi mobil sebelum masuk di Prabu Motor itu dicek-ceki dulu. Jadi Prabu Motor berani bergaransi. Enggak usah khawatir kalau jalan beli mobil di Prabu Motor. Pokoknya kalau kemahalan bisa dinego aja. Nah, berbagai macam jenisnya Innova-Innova ya yang ada di Prabu Motor, terutama Innova ini dari selatan. Innova nopolnya W, tahunnya 2009 ini. 2009 harganya kita jual cuma 123 juta, tipenya tipe G. Warna hitam. Terus ada juga ini Wuling Convero yang DP-DP 3 jutaan, DP 10 jutaan bisa langsung bawa pulang ACC. Kalau ACC langsung bawa pulang. Terus ada juga Innova bensin 2012-an seperti ini. Dan juga ini yang warna hitam baru masuk 2009. Nah, ini kita ada lagi Innova, tipenya tipe V, tahun 2011-an ya, men-konsumen 2011-an baru masuk juga. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat, tipenya tipe V. Ini baru masuk juga. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Wuling Almas ya. Wuling Almas, daripada sampean beli mobil. Ini kita ada lagi Kijang ya. Kijang tahunnya 99. Ini tahun 99, pajaknya hidup, nopolnya nopol lokal lagi, harganya cuma 49 juta. Toyota Kijang tahun 99. Seperti ini untuk mobilnya. Ini mobil juga 3 baris ya. Mobilnya 3 baris. Transmisinya manual. Kalau minat silakan. Pokoknya pecinta mobil-mobil tahun-tahun tua langsung merapat ke gudang Ponorogo nanti ya. Langsung ketemu sama Pak Eri atau janjian dulu sama Pak Eri, bisa. Pilihannya enggak banyak soalnya kalau mobil-mobil yang sekitar harga-harga 60 ke bawah. Karena cari barang-barang yang harga 60 ke bawah itu sulit, apalagi cari yang kondisi bagus. Dan mobil-mobil yang 60 ke bawah itu tidak ada garansinya. Nah, ini kita ada lagi Ford Fiesta ya. Ford Fiesta harganya juga murah ini, men-konsumen. Kita taruh di gudangnya Pak Heri. Harganya cuma 69, jangan bisa bawa pulang Ford Fiesta tahun 2012. Tahun 2012 ya ini ya. Ford X-Trail. Nissan X-Trail nopolnya nopol KT ini. Nissan X-Trail nopol KT tahunnya 2009 kalau enggak 2010 ini. Nanti bisa langsung ditanyakan sama tim bagian marketing biar enggak ada salah kata atau salah ucapan. Ini tahunnya 2009 kalau enggak 2010. Harga ini kita jual cuma 90 jutaan aja. Nissan X-Trail, yang minat silakan. Ini baru masuk juga ini, men konsumen, baru masuk. Baru masuk, ini transmisinya manual ya. Ini yang transmisi manual. Joknya juga sudah di backlit ini. Sudah di backlit untuk joknya. Ya enggak kotor. Nah, cuma 90 jutaan. Yang minat silakan. Nissan X-Trail. Oh, 2000-nya 2009. 2009. Cuma 90 jutaan. Kalau minat silakan Nissan X-Trail. Ini kita ada lagi mobil, daripada sampean beli mobil baru. Nah, ini kilometer masih sekitar 9 ribuan ya. Ini kita jual cuma 399 juta. Nah, ini kita jual ya, men konsumen. Ini kita jual dengan harga 44 juta. Kemarin yang dapat sudah ditukar dengan uang atau istilahnya diuangkan. Ini tahun 2010, Mazda harganya cuma 44 juta. Yang minat silakan. Nah, itu kita tempeli, men konsumen. Itu kita tempeli harga 44 juta. Mazda 2010. Cuma ini pajaknya telat ya, pajaknya telat. Yang minat silakan, Mazda 44 juta. Pajero di kita juga banyak sekali nanti ya. Pajero mulai dari 110 jutaan di Prabu Motor, ready juga. Mulai dari 110 jutaan di Prabu Motor Pajero, banyak pilihannya.
Dan ada juga ini stok-stok expander. Expander di kita juga banyak, mulai dari 160 jutaan. Tinggal pilih saja. Kalau sekiranya kemahalan bisa dinego men konsumen. Kecuali kalau mobil-mobil yang obral. Kalau mobral itu kita jual apa adanya. Nah seperti itu. Monggo yang mau datang atau yang mau pembelian via online silahkan. Nanti langsung kontak nomor marketing yang ada di link bio. Atau di deskripsi langsung ya. Nah seperti itu. Pajero-pajero juga masih banyak, tinggal beli saja. Langsung gas pokoknya ke Prabu Motor. Nah ini kita ada lagi Xenia ya. Xenia tahunnya 2013. Nopolnya juga nopol lokal. Warnanya warna putih favorit ini main konsumen. Warna putih favorit. Transmisinya manual. Nah mobilnya seperti ini. Habis dibersihkan. Nanti tetap kita. Ini kita ada lagi mobil. Mobil istimewa. Jarang ada ini ya. Peugeot 2008. Ini tahunnya 2022. Daripada beli baru main konsumen. 2022 ya ini ya. Transmisinya automatic. Kilometer juga masih low KM sekitar 10 ribuan kemarin. Cuma kita jual 279 juta. Ini barunya sekitar 400 jutaan kalau tidak salah, bisa dicek ini. Barunya sekitar 400 jutaan. Ini di Prabu Motor kita jual cuma 279 juta. Peugeot 2008. Tahunnya 2022. Kayak baru untuk mobilnya. Yang minat silahkan. Harganya pokoknya 69.500. Kalau dilihat dari platnya 2016, tapi kalau lebih detailnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Untuk surat-suratnya seperti apa? Antara 14, 15, 16 ini. Harganya cuma 69.500. Ini kita ada lagi Nissan Mark ya, nopolnya nopol lokal. Ini tahunnya 2006-2007. Ini harganya kita jual sekitar 70 jutaan ini. 70-80an. Warnanya warna hitam. Transmisinya manual, men guysmen. Transmisi manual. Jadi banyak sekali nanti untuk mobil-mobil kecil-kecil yang budget-budget mulai dari 60-an nanti tepatnya ada di sini semua. Tinggal pilih saja. Gunungan. Ada Honda Jazz, terus ada Ayla, kayak gini. Terus Ford Fiesta, Nopel A. Nah, itu juga ada Ford Fiesta itu ya. Warna putih itu. Harganya kita jual cuma 79 juta Ford Fiesta. Warna putih, ini nopolnya nopol lagi kalau tidak salah. 2000-nya 2011-an. Yang minat silakan. Ini kita ada lagi Mitsubishi Mirage, tahunnya 2016-an ini, warna abu-abu. Transmisinya manual ya. Transmisinya manual, 2014 kalau tidak 16 ini. Antara itu nanti bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Itu juga ada Estilo itu harganya 40-an. Terus Vios seperti ini harganya cuma 40-an juga ini. 47 2004 Vios. Asli Vios ya. Ini kita ada lagi Honda Odyssey ya men konsumen. Tahunnya 2002-2003. Nopolnya Nopol S. Ini platnya plat putih. Harganya cuma 63 juta aja. Ini bisa bawa pulang mobil semewah ini. Nah untuk bodi-bodinya masih lumayan ini ya. Masih rapi, transmisinya otomatik. Transmisi otomatik 3 baris hanya 63 juta. Langsung bawa pulang Honda Odyssey 63 juta. Yang minat silakan, nanti langsung kontak nomornya Pak Eri nanti ya. Untuk jenis-jenis mobilnya ada di gudang sini. Ini Kijang sang legendaris main konsumen, tahunnya 96, nopolnya nopol lokal AE. Istimewa kalau barangnya. Kalau barangnya ini istimewa ya. Bisa dikatakan 90% mobilnya masih orisinil. Nah, seperti ini mobilnya. Langsung gas kontak nomornya Pak Eri nanti ya. Kalau jangan minat bisa langsung ditanyakan harganya. Karena baru masuk Kijang Super. Kijang Super, Super juga ada lagi Wuling. Wuling Convero, daripada sampean beli mobil baru ini men konsumen. Nopolnya Nopol H. Nah, yang minat silakan. Ini Wuling kita jual cuma 109.500. 109.500 yang minat silakan, daripada sampean beli mobil baru. Ini mobil bekas tapi rasa baru. Nah, ini main konsumen. Wuling Convero. Wuling Convero, transmisinya manual. Nah, transmisinya manual. AC-nya sudah double ya. Nah, itu AC-nya sudah double.
masih pastikan juga ini kayak baru untuk mobilnya. Yang minat silahkan Wuling Convero, daripada sampean beli mobil baru masih pakai sekitar 1 tahunan. Nah, ini kita ada lagi Avanza Barong tahunnya 2017 ya, pajaknya hidup. Harganya cuma 129.500, warna putih favorit. Nah, Avanza-Avanza di kita juga banyak ya main konsumen. Nah, kayak gitu. Ini kita ada lagi Kijang ya, Kijang tahunnya 99. Ini tahun 99 pajaknya hidup, nopolnya nopol lokal lagi, harganya cuma 49 juta. Toyota Kijang tahun 99. Sepertinya itu mobilnya. Ini mobil juga 3 baris ya. Mobilnya 3 baris. Transmisinya manual. Kalau minat silakan. Pokoknya pecinta mobil-mobil tahun-tahun tua langsung merapat ke gudang Ponorogo nanti ya. Langsung ketemu sama Pak Eri atau janjian dulu sama Pak Eri bisa. Pilihannya enggak banyak soalnya kalau mobil-mobil yang sekitar harga-harga 60 ke bawah. Karena cari barang-barang yang harga 60 ke bawah itu sulit, apalagi cari yang kondisi bagus. Dan mobil-mobil yang 60 ke bawah itu tidak ada garansinya. Nah, ini kita ada lagi Ford Fiesta ya. Ford Fiesta harganya juga murah ini men-men. Kita taruh di gudangnya Pak Eri. Harganya cuma 69, jalan bisa bawa pulang Ford Fiesta tahun 2012. Tahun 2012 ya ini ya. Ford. Juga ada lagi Wuling. Wuling Convero, daripada sampean beli mobil baru ini men-men. Nopolnya nopol H. Nah, yang minat silakan. Ini Wuling kita jual cuma 109.500. 109.500, yang minat silakan, daripada sampean beli mobil baru. Ini mobil bekas tapi rasa baru. Nah, ini main konsumen. Wuling Convero. Wuling Convero. Transmisinya manual. Nah, transmisinya manual. AC-nya sudah double ya. Nah, itu AC-nya sudah double. Masih pastikan juga ini. Kayak baru untuk mobilnya. Yang minat silakan. Wuling Convero, daripada sampean beli mobil baru. Masih pakai sekitar 1 tahunan. Nah, ini kita ada lagi Avanza Barong tahunnya 2017 ya. Pajaknya hidup. Harganya cuma 129.500, warna putih favorit. Nah, Avanza-Avanza di kita juga banyak ya main konsumen. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau kemahalan bisa dinego aja. Nah, berbagai macam jenisnya Innova-Innova ya, yang ada di perahu motor, terutama Innova ini dari selatan. Innova nopolnya W tahunnya 2009 ini. 2009 harganya kita jual cuma 123 juta, tipenya tipe G. Warna hitam. Terus ada juga ini Wuling Convero yang DP-DP 3 jutaan, DP 10 jutaan bisa langsung bawa pulang ACC. Kalau ACC langsung bawa pulang. Terus ada juga ini Nova bensin 2012-an seperti ini. Dan juga ini yang warna hitam baru masuk 2009. Nah, ini kita ada lagi Innova, tipenya tipe V, tahun 2011-an ya, main konsumen 2011-an baru masuk juga. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat. Bahan bakar diesel, bahan cumi-cumi darat, tipenya tipe V. Ini baru masuk juga. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi Wuling Almas ya. Wuling Almas, daripada sampean beli mobil.